Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bersama saya Cipta Manto dalam World Hunter Boom. Dan yang akan saya demokan adalah senapan yang kita konsepkan, kan ini senapannya knockdown system. Jadi kita mempunyai satu buah tabung. Coba ke sini teman-teman. Aku punya satu buah tabung, kemudian ada adapter untuk pengisian. Jadi kita pasangkan di sini. Nanti akan coba saya demokan juga tabung refillnya, karena senapan ini sangat irit sekali. Kita coba masukkan angin seperti ini, kita coba masukkan angin dan kita cek tekanan angin di manometer yang ada di adaptor ini. Seperti itu, kita isi 2500. Kita isi 2500 teman-teman. Oke, udah selesai. Dan membukanya di bagian sini ya, untuk membuka tabungnya. Untuk memutusnya biasanya di sini, tapi kita lakukan di sini. Seperti ini. Ini knockdown system. Selesai, tabungnya sudah terisi 2500 PSI, semuanya sudah siap. Kemudian ini ada adapternya, juga bisa kita bawa ke mana, kita saku juga di sini, bisa sakuin. Kemudian tahap selanjutnya kita akan mengisi box chamber ruang ledak dengan tabung ini. Jadi kita pasangkan dengan knockdown sistemnya. Oke, teman-teman, senapannya udah terisi penuh 2500 PSI. Ini udah siap ready ditembakkan juga ya. Magazin yang ini meskipun dia tidak ada peluru, tapi bisa ditempelkan di senapan. Kita coba tembakkan. Mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan teman-teman di rumah tentang Bezard Clan. Mengapa senapan dengan power yang cukup lumayan besar tapi suaranya tidak terdengar sama sekali? Dan hari ini kita akan membongkar, membedah apa yang dibuat pada laras tersebut hingga bisa mengeluarkan atau menghasilkan volume suara yang sangat senyap sekali. Oke. Kita menggunakan laras WH1 Smooth Twist dengan sistem peredaman non-peredam eksternal, yaitu kita menggunakan surrounded barrel system. Saya lihatkan laras. Ini merupakan laras WH1 Smooth Twist dengan panjang 27 cm. Teman-teman bisa lihat dengan panjang 27 cm. Ya. Teman-teman sudah lihat akurasi dari senapan ini, dibawa untuk hunting, kemudian dibawa untuk cek akurasi di media kardus. Teman-teman juga bisa lihat di video sebelumnya. Dan untuk laras kita menggunakan alur 12 dengan OD 16. Ini bubutannya sesuai dengan chamber clan atau Bezard Clan punya. Dan kita akan coba jelaskan bagaimana sistem surrounded barrel yang digunakan oleh Bezard Clan from Wild Hunter. Oke teman-teman, di sini kita punya laras, satu buah laras. Kemudian sistem surrounded barrelnya kita gunakan perangkat tambahan. Ini adalah Dural seri 6 yang kita buat sedemikian rupa. Kita lihat panjang duralnya. Kita punya dural 3,4 cm, teman-teman bisa lihat 3,4 cm seperti ini. Kemudian kita bikin drat, dibuatkan drat untuk masuk ke
drat peredam seperti ini teman-teman. Seperti ini. Ini sudah pas sekali kita buat. Nah, ini salah satu perangkat ketika teman-teman ingin membuat sistem surrounded barrel, dan dibuatlah pada bagian tengah dari si dural yang kita buat ini lubang-lubang. Apa sebetulnya fungsi dari lubang ini? Kita hitung dulu lubangnya ada berapa biji. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 lubang yang kita buat di sini. Dan sebelum kita pasangkan ini juga ada perangkat tambahan lain, yaitu drat bagian belakang. Drat ini bertujuan adalah untuk menyambungkan pipa surrounded barrel pada bagian belakang seperti itu. Seperti ini sudah terpasang pada bagian belakang. Kemudian kita pasangkan perangkat yang tadi kita pasangkan pada bagian ujung laras yang dibikin drat untuk peredam. Nah, si lubang ini bertujuan untuk membuat sistem blowback atau angin yang keluar ke bagian belakang sini. Jadi angin yang ke depan itu sama sekali hanya yang mendorong peluru saja seperti itu. Karena sejatinya adalah ketika suara senapan itu besar, antara angin yang keluar yang mendorong peluru ataupun yang tidak mendorong peluru itu bersama-sama keluar. Jadi itu yang mengakibatkan suara semakin besar. Jadi dibuat blowback seperti ini adalah untuk meminimalisir angin yang tidak sepenuhnya mendorong peluru ketika keluar dari barrel itu, keluarnya dia lewat rongga atau lubang-lubang yang kita buat di sini. Kemudian pada bagian ujung diameternya lebih besar sesuai dengan pipa yang kita gunakan. Seperti pipa yang seperti kita gunakan ini pas. Dan untuk membuat perangkat ini bisa padat atau tidak ada angin yang bocor, kita gunakan seal pada bagian ujungnya. Jadi adalah untuk membuat angin tidak rembes ke pinggiran sini ya. Setelah ini sudah terpasang, kita coba pasangkan pipa surrounded barrelnya teman-teman. Nah, kita pasangkan pipa surrounded barrel seperti ini. Nah, biasanya kebanyakan para pengguna surrounded barrel itu dia tidak menggunakan drat. Dan itu berpotensi sangat besar apabila tidak menggunakan drat, dia posisinya bisa berubah dan lain sebagainya. Tapi setelah menggunakan drat, itu dia lebih paten ya, istilahnya lebih statis dia, lebih diam. Dia tidak fleksibel, tidak bisa berubah-ubah. Oke, kita pasangkan pipa surrounded barrelnya ke drat pada bagian belakang seperti ini. Agar dia lebih paten ya teman-teman, seperti ini. Setelah ini terpasang, setelah ini terpasang, lalu kita kencangkan dratnya menggunakan baut L yang sudah kita pasang pada bagian belakang. Yap, jadilah sistem surrounded barrel. Sistem peredaman menggunakan sistem blowback, tidak usah menggunakan peredam eksternal. Ini suaranya mampu meredam hingga 80-90% dari suara senapan teman-teman. Jadi sangat senyap. Kalau teman-teman pengen dengar suaranya, teman-teman bisa lihat konten Wild Hunter tentang produk terbaru yaitu Bezard Clan. Dan teman-teman bisa lihat ketika tes akurasi, tes di lapangan, reviewnya. Jadi teman-teman bisa dengarkan suaranya sangat senyap sekali. Kemudian didengarkannya sangat enak banget. Jadi ketika berburu dalam hutan, seakan-akan teman-teman tidak meledakkan sesuatu. Itu kelebihan dari sistem surrounded barrel yang digunakan pada Bezard Clan from Wild Hunter. Nah, dan kenapa Wild Hunter membuat surrounded barrel? Karena aku pribadi sering gunakan senapan-senapan impor seperti FX Impact, kemudian ada Benjamin Armada, kemudian ada beberapa senapan yang seperti FX Dreamline juga. Mereka cenderung senapannya itu dia hampir tidak terdengar ketika
diledakan itu karena dia mempunyai sistem surrounded barrel untuk peredaman pada senapannya. Dan gak usah pakai peredam lagi. Tapi untuk FX Impact mungkin teman-teman bisa lihat bahwa senapan tersebut menggunakan peredam eksternal ya. Nah, untuk pada bagian ujung sebetulnya kita coba lihat. Ini 27 cm di sini ya teman-teman. Jadi kurang lebih ruang redam kita adalah 13,7 cm. Kurang lebih ada panjang 13,7 cm untuk ruang redam. Dan di sini sama sekali tidak menggunakan perangkat tambahan seperti busa. Biasanya ada menggunakan busa, tapi kita tidak menggunakan karena tanpa menggunakan busa ini sudah sangat senyap sekali. Mungkin teman-teman sudah menonton juga ya videonya, itu keren banget. Dan ada pertanyaan juga, Bang, ketika menggunakan surrounded barrel, apakah dia bisa melenceng? Biasanya kan ada ketika laras dipasangkan peredam eksternal, dia biasanya peluru nabrak-nabrak ke pinggiran atau dinding peredam. No. Kalau surrounded barrel, kalau misalkan kita udah setting satu kali dengan menggunakan drat yang tadi kita pasangkan di sini, itu dia sudah disetting untuk tidak bergerak lagi, dibikin statis. Jadi tidak dibuat untuk fleksibel. Nah, untuk fleksibilitasnya itu dibuat untuk memudahkan para pemburu untuk membersihkan laras. Kita bikin drat di sini tuh Anda untuk melepas pipa biar lebih, ini lagi lebih gampang lagi ketika ingin membersihkan laras, karena menggunakan ini mungkin tingkat pembersihannya jadi lebih ini ya, jadi lebih agak susah. Jadi kita buat drat tuh untuk memudahkan ketika membongkarnya ya. Dipasangnya gampang seperti ini. Pasangnya gampang karena menggunakan drat dan ini udah statis, nggak akan ada menceng-menceng antara peluru dan sistem redamnya seperti ini. Sangat presisi. Ketika dibuka ingin dibersihkan, teman-teman tinggal buka saja seperti ini. Selesai. Ini tidak akan membodohi juga sebetulnya untuk sistem seperti ini. Kenapa suaranya sangat senyap, kemudian tidak terdengar? Karena sistem blowback yang digunakan itu berfungsi dengan baik seperti itu. Banyak juga surrounded barrel di Indonesia, khususnya yang membuat untuk senapan lokal, itu tidak berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena mereka tidak memikirkan bagaimana sistem yang sebetulnya betul-betul digunakan oleh senapan luar, dan hanya mengandalkan ruang depan saja. Tidak ada blowback atau angin yang membuat suaranya bisa dipecah lagi untuk tidak menimbulkan volume yang over ke depan. Seperti itu ya. Yaitu pengertian tentang surrounded barrel yang dibuat pada senapan Bezad Clan from Wild Hunter. Tinggal teman-teman bisa mencoba senapan tersebut. Kita konsisten di Bezad Clan, kita menggunakan laras 27 cm menggunakan WH1 Smooth Twist. Teman-teman bisa lihat pengetesannya di konten sebelumnya. Kita menggunakan jarak 20 meter dengan menggunakan media kardus dengan 10 tembakan. Itu sangat stabil sekali. Untuk perkenaan pelurunya sangat baik. Jadi ini sangat recommended banget untuk teman-teman para pecinta hunting blusukan. Senapannya ringkas, pendek, akurasi bagus, power bagus, dan tentunya senapannya sangat ringan sekali untuk model taktikal. Dan thank you banget sudah menonton video ini. Semoga surrounded barrel ini bisa menjadi satu pencerahan untuk teman-teman yang mempunyai senapan yang suaranya sangat over, sangat mengganggu sekali pendengaran ketika teman-teman berada di dalam hutan, dan tentunya itu sangat mengganggu para pediler yang lain ya ketika teman-teman berburu dengan banyak orang. Thank you banget sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, untuk teman-teman yang baru bergabung, thank you banget. Jangan lupa like juga. Semoga teman-teman bisa terinspirasi atau konten video ini menjadi edukasi juga untuk teman-teman untuk menentukan sistem apa yang akan digunakan untuk teman-teman ketika unit teman-teman sudah jadi. Dan see you next time. Boom!